investasi atau yang sering juga disebut dengan istilah penanaman dan pembentukan modal. Investasi sering dijadikan pilihan untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi di masa depan. Jenisnya pun bermacam-macam, salah satunya adalah saham. Dan kami telah merangkum beberapa selebriti Hollywood yang sukses dalam investasi saham. Ketertarikannya di bidang teknologi membuat aktor tampan Ashton Kutcher memilih bidang tersebut sebagai sarana investasinya. Kekasih dari Mila Kunis ini merupakan salah satu pendiri dari perusahaan Ventura bernama A Great Investment. Pemeran Steve Jobs dalam film Jobs ini juga pernah bergabung dengan perusahaan komputer asal China Lenovo. Hingga kini Kutcher telah menanamkan sahamnya di lebih dari 25 situs seperti Skype, Foursquare, Pet, dan Fab. Dan ternyata semua startup yang diinvestasikannya berhasil meraih kesuksesan Logo People. Salah satu selebriti dengan penghasilan terbesar adalah Jay-Z. Agar penghasilannya bisa terus bertambah dan berkembang, rapper asal Amerika ini memilih saham sebagai investasi yang bisa ia nikmati dalam jangka panjang. Suami Beyonce ini menjadi pemegang saham di New Jersey Nets. Namun untuk memperluas jangkauannya di NBA, tahun 2013 lalu Jay-Z menjual sahamnya di Nets dan mendirikan lagi perusahaan agen pemain Rock Nation Sports. Oprah Winfrey, kesuksesan dirinya sebagai presenter sebuah acara talk show juga diikuti dengan kesuksesan lainnya, yaitu sebagai seorang pebisnis. Dengan menjadi salah satu pemilik saham perusahaan produksinya, Harpo, yang menayangkan beberapa talk show populer, Oprah berhasil mengumpulkan pundi-pundi uang. Selain itu, perempuan berusia 60 tahun tersebut juga menanamkan modal pada perusahaan kopi terkenal Starbucks. Bahkan pada pertemuan dengan para pemegang saham Starbucks beberapa waktu lalu, Howard Schultz, selaku CEO Starbucks, mengumumkan bahwa pada akhir April ini, nama Oprah akan dijadikan salah satu nama menu baru, yaitu Tivana Oprah Chai.